Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia. Museum bukan museum biasa. Berawal dari kesungguhan hati, cerdaskan anak negeri dengan karya yang nyata. Halo, aku baru saja membuka Instagram Bank Indonesia dan melihat beberapa publikasinya. Kamu pernah lihat Instagramnya tidak? Iya, saya juga lihat. Menarik sekali ya cara komunikasinya ke publik. Aku jadi penasaran ingin mengetahui lebih lanjut sejarah kebang sentralan di Indonesia. Wah, pas banget. Saya juga mau tahu loh. Saya juga penasaran sejarah Bank Indonesia itu seperti apa. Benar, setahuku tanggal 1 Juli 2021 Bank Indonesia berulang tahun yang ke-68. Ayo kita ke Museum Bank Indonesia. Sampai ketemu nanti. Saat memasuki area lobi Museum Bank Indonesia, kami disuguhkan dengan kecantikan serta kemegahan gedung yang dapat dilihat dari sumur cahaya serta pilar-pilar yang kokoh. Selamat pagi. Kita ingin pesan tiket untuk jelajah ke Museum BI. Baik, untuk berapa orang? Untuk 2 orang, pembayarannya bisa non-tunai kan? Tentu saja, kan sekarang sudah ada QRIS. Mudah, cepat, dan praktis. Selamat jelajah edukasi di Museum Bank Indonesia. Sebelum menjadi bank sentral milik Indonesia, Bank Indonesia rupanya bank milik Belanda bernama De Javasche Bank. Sejak dikukuhkan menjadi bank sentral yang independen pada tahun 1999, Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yakni memelihara kestabilan nilai rupiah. Semakin jauh berjelajah di Museum BI, kami jadi paham bahwa berdirinya bank sentral yang independen seperti BI saat ini bukanlah hal yang singkat. Terdapat beberapa peristiwa penting di baliknya yang membentuk berdirinya bank sentral kokoh yang menjadi kebanggaan Indonesia. Menarik ya sejarah berdirinya bank sentral di Indonesia. Mulai dari milik Belanda, kemudian dinasionalisasi, hingga independen seperti saat ini. Benar sekali, jadi semakin paham ya peran dan fungsi bank sentral di Indonesia. Yuk, kita lanjut jelajah lagi. Yuk! Bukan hanya menyajikan seputar sejarah berdirinya bank sentral di Indonesia, di Museum BI kami juga diajak ke dimensi waktu masa kini dan masa depan melalui tata pamer yang mengkombinasikan teknologi terbaru. Kami juga bisa mengetahui ciri-ciri keaslian rupiah melalui diorama rupiah. Lalu juga ada simulasi inflasi yang disajikan dengan games interaktif, sehingga kami bisa lebih mudah memahami tentang inflasi. Kirain museum hanya menyajikan masa lalu, ternyata di Museum BI secanggih ini ya. Iya, pengalaman baru yang sangat menyenangkan bisa berkunjung dan bermain lewat media interaktif yang ada di sini. Betul, bukan hanya belajar tapi juga bermain. Kita lanjut ke ruang numismatik yuk. Itu ruangan yang menceritakan seputar uang yang pernah digunakan sebagai alat tukar lintas zaman. Saat memasuki ruang numismatik, kita seolah dibawa ke dalam lorong waktu untuk melihat perkembangan uang dari masa ke masa. Sebelum rupiah yang saat ini beredar, terdapat banyak jenis alat tukar sebelumnya. Mulai dari uang dengan bentuk kecil yang terbuat dari emas di era kerajaan, ada juga uang era De Javasche Bank, lalu uang pertama Republik Indonesia, kemudian juga uang khusus yang diterbitkan saat peringatan tertentu, hingga rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Menarik juga ya, transformasi alat tukar dari masa ke masa. Banyak sekali uang yang baru aku lihat pertama kali. Betul, aku juga tidak menyangka loh bahwa ada banyak sekali alat tukar yang pernah beredar di Indonesia. Jadi semakin paham dengan alat tukar yang pernah beredar. Benar, lewat sejarah kita belajar, kita paham, kemudian kita menjadi cinta dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Setuju. Setelah berkeliling di Museum BI, ada banyak sekali hal baru yang diketahui dan patut diapresiasi seputar perjuangan, pembentukan, dan peran Bank Sentral di Indonesia. 68 tahun, Bank Indonesia berkarya bagi negeri. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kemudahan. Salah satunya melalui sistem pembayaran yang bisa diterapkan untuk semua kalangan. Selamat ulang tahun ke-68 Bank Indonesia. Semakin jaya dan hadir di setiap makna Indonesia. Dengan karya yang nyata. Musik.